Lil apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Channelnya Isora. Hari ini kita mau pengajian. Ya, tuh nih guys. Tasyakuran 4 bulan Adinda dan Wayan. Jadi kalau vlog ini tayang berarti kita sudah boleh reveal bahwa Fira hamil guys, dan ini sudah 4 bulan dan pasti sudah nonton vlog pas pertama kali dia ngasih tahu gue kalau dia hamil dan gue se-shock apa. Eren guys. Oke, pokoknya intinya ya dah, kamu kesana dulu. Iya, dadah. Intinya ini tasyakuran 4 bulanan dan nanti di vlog ini juga kita bakal reveal apakah anaknya perempuan atau laki-laki. Tapi kayaknya kita pengen reveal ini cuma ke keluarga. Ya udah deh, ntar kita lihat apakah kita reveal ke kalian apa enggak. Ya udah, lanjut. Baca surat Yusuf atau Maryam gitu kan nih Pak. Jadi sebelum ketahuan suratnya apa, kita reveal dulu. Karena waktu berhubung dengan aku, kira-kira ini bayi laki-laki atau perempuan ini salah satu yang bertiga ambil semua. Ini 6 bulan. Nanti satu geng itu. 6 bulan. Ke. 6 bulan ini 2. 4. Bedanya 22 bulan. Ya Allah, sama banget ini. Virgo. Oh, enggak ada ya.
sama kayak berapa sama juga dia. Kalau ketawa ketawa aja dong, nggak usah ditahan gitu. Ngirit ketawanya lu. Coba nak yang gitu aja. Udah kayak ketawa ngakak-ngakak deh. Oke, thank you banget teman-teman semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai. Ikutin, karena sekarang kita sudah reveal kalau Mela hamil dan kita sedang menyambut dan menunggu anak kedua kita. Jadi kita sudah bisa minta doa kalian semuanya seperti biasanya. Ada suara Eren, gak apa-apa ya. Minta doanya yang banyak, semoga anak kedua kita ini bisa lahir sehat. Amin. Sempurna. Istriku juga melahirkan dengan sehat, walafiat semuanya. Pokoknya doa yang terbaik buat kita semuanya. Gitu. Sip. Thank you. Bye bye. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ikutin terus vlog pregnancy journey yang kedua ini. Seperti pregnancy journey Eren. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.